Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Muzmats Eril, hilang saat tengah berenang di Sungai Ari, Bern, Swiss pada hari Kamis 26 Mei 2022. Dalam keterangan resminya, LP Nazmuzaman, adik Ridwan Kamil menuturkan kronologinya bermula saat Eril berenang di Sungai Ari, Bern, bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus yang cukup deras dan sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya. Hingga saat ini, pihak kepolisian dan tim SAR masih melakukan pencarian hingga 6 jam sejak Eril hilang atau sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. Namun, pencarian dihentikan sementara karena hari sudah mulai gelap dan rencananya akan dilanjutkan esok pagi, kata LP. Seperti diketahui, keluarga Ridwan Kamil sedang berada di luar negeri. Saat kejadian, Ridwan Kamil tengah melakukan perjalanan dinas di Inggris bersama delegasi Pemprov Jabar. Mohon doa agar Eril segera dapat ditemukan dalam keadaan sehat dan baik dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat.